kenalin, mereka sahabat gue dari kecil. Yang pertama ini, dia namanya Reza. Dia tuh suka banget main game, apalagi masalah teknologi, dia jagonya deh. Nah, ini gue suka banget bikin vlog, apalagi tentang makanan. Pokoknya kenyang deh. Pedes banget, jadi biar gak pedes, kita kasih keju. Kalau yang satu ini, dia namanya Laura. Dia suka banget main alat musik, apalagi piano. Selain bisa main piano, dia juga pinter di sekolah. Katanya sih, kalau suka alat musik, dia tergolong anak yang cerdas. Nah, yang terakhir ini, dia namanya Gibran. Dia jago banget tentang masalah fotografi. Hah? Apa? Hasil jepretan dia? Gak usah ditanya lagi deh, pokoknya keren banget. Tapi perjalanan kami selama ini tidak mudah kawan. Kadang ada suka, kadang ada duka. Ya namun, semua masalah yang kami hadapi pasti bisa kami selesaikan kok. Dan inilah kisah kami. Kalian lapar gak? Makan yuk. Oke. Mas, pakan tempatnya dua ya. Ya, makasih. Apa sih makan mulu lo tuh? Iya apaan sih? By the way, anyway, Baswe, kalian ngerasa bosan gak sih kalau tiap hari kita harus kumpul kayak gini? Baru mau ngomong gitu. Gimana kalau kumpul-kumpul kita batasin jadi satu minggu sekali? Gue mau setuju-setuju aja. Apaan sih lo ikut-ikutan aja? It's tapi gini, kalau kita kumpul, gue boleh bawa masalah. Kita kumpul di tempat biasa. Gimana? Emang tempat biasa kita kumpul di mana? Ah, lo sih, bucin mulu. Bentar. Kayak gue jatuh ya? Gimana ya? Udah. Gibran balik tuh. Pulang yuk. Halo sayang. Oh iya. Oh iya, aku hotel ini. Bun, assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Kamu kenapa buru-buru? Bentar Bun. Udah mau pergi, Bun. Assalamualaikum. Kenapa nih? Ih, sayang. Ini fotografernya mana sih? Itu orangnya katanya udah di depan. Ih, kamu bohong aja. Aku tuh capek pakai baju gini ya. Itu tuh, orangnya udah datang tuh. Mana? Kamu bohong aja. Nah, tuh beneran datang tuh. Oh iya, helm. Kenapa sih mas? Aduh, sorry bro, hotel gue tadi mogok. Udah, siapkan dulu. Mas! Mas, dari mana sih? Ini calon sih udah ngamuk-ngamuk nih. Maaf bro, motor gue tadi mogok. Ih, yaudah cepet sayang. Sayang, dia udah minta maaf. Gimana kalau kita foto sih? Males. Siap, Mas. Oke, Mas. 1, 2, 3. Ada masalah dong, Mas. Lampunya kena dikit seren dong. Lagi, Mas. 1, 2. Walau awalnya selalu. Ih, aku mau lihat dulu fotonya, aku gendut apa enggak. Emang mau ngapain? Sekali lagi. Coba saya lihat fotonya.
Itu kan ya, aku gendut. Kamu gimana sih jadi fotografer kayak gini? Ini udah bagus kok, Mbak. Ih, emang dasar pembohong. Ayah, terus saya gimana? Ah, foto aja masih belum selesai. Tak pernah setengah hati ku mencintaimu, ku memiliki dirimu setulus-tulusnya jiwa. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku kan selalu membutuhkan kamu. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku kan selalu membutuhkanmu. Bayar utang lo? Udah ya, berapa bulan gak bayar? Akan saya bayar nanti. Ah, mah jadi orang. Juga lagi tulipan ini. Tuh, mau dong. Laura, makan dulu yuk. Ya, Ma, bentar. Ini Gibran kenapa? Nah, Laura, gue. Eh, gue perlu. Ya, ada masalah. Perlu, Laura, kok kamu main HP terus sih? Bentar lagi kan kamu ujian. Ini Gibran lagi ada masalah, Ma. Oh, jadi kamu lebih pentingin itu daripada lihat nilai kamu yang ini? Nih, lihat nilai kamu. Sini, HP-nya mau ambil. Ih, Ma, itu kan lagi chattingan sama Gibran. Terus? Begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan. Apalagi masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Ayo mati ini. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Aku, maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu.
pergi, ku ingin kau di sini. Tegar, ku kan mencoba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Boleh gak sih kalau gue pengen ingkar janji? Sama, gue juga udah penat. Udah sekarang giliran siapa yang mau cerita duluan? Gue duluan. 2 hari yang lalu, alat-alat gaming gue disika karena nilai gue jatuh. Gue dimarahin habis-habisan sama orang tua gue karena nilai gue cek. Gimana gue mau mainin kalau alat-alat gaming gue disika? Kalau gue sih, udah gak diboleh lagi main piano. Emang sih, sekarang tuh udah masa-masa ujian. Tapi kan gue udah pintar. Tapi ya menurut gue, gimana pun lo tuh harus tetap belajar. Belajar kan penting. Betul. Gibran, mau aku duluan atau kamu duluan? Oke, aku duluan. Tau gak sih masa selama sebulan ini setiap harinya gue tuh udah bikin video, udah like, udah upload, tapi gak ada kenaikan viewers yang signifikan. Padahal ya gue udah ngeluangin banyak waktu buat ini. Tapi banyak orang yang gak ngasih apresiasi bagus ke gue. Terus berlari buat selamanya. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Neng Sapa di mana? Abang Gibran kemana nih? Safa kemana ya? Gibran juga kemana? Ke rumah Safa yuk. Gibran dulu dong. Safa dulu. Ih, Gibran dulu. Kata pepatah, ladies first. First kali. Iya, yaudah yuk ke rumah Safa. Dah. Tapi rumah Safa di mana ya? Lah, gue pikir lo ingat. Ingat-ingat sedikit. Tapi kan gue gak bawa motor kesananya. Tunggu dulu. Dalam perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang peraturan lalu lintas, pasal 77 ayat 1 dituliskan bahwa setiap pengendara itu wajib memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Nah, lo kan belum punya, berarti belum bisa tuh naik motor. Iya juga ya. Rumah Salva di mana ya? Oh iya, itu. Pak. Ya? Mau tanya rumahnya Safa di mana ya? Oh, rumahnya Safa ya. Di belok kanan, ya. Di belok kiri. Blok ya. 3 nomor 3. Oke. Makasih ya, Pak. Iya. Oh, ini.
Safa. Ini rumah Safa bukan ya? Safa. Eh, Laura, ngapain kesini? Tadi kamu kenapa nggak masuk sekolah? Oh, enggak, cuman kesiangan aja. Oh, ke rumah Gibran yuk. Loh, emangnya Gibran kenapa? Tadi Gibran juga nggak masuk sekolah. Reza juga udah nengokin ke sana. Oh, ya udah. Eh, kamu nggak ganti baju dulu? Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Ya udah, masuk. Jauh banget tuh. Bran. Bran. Assalamualaikum. Bran. Bran. Halo, Laura. Gak usah kamu Gibran. Gak ada orang. Iya, gak usah sini, gak ada orang. Gue juga mau ganti baju nih. Langsung yuk, sip. Oke, Mas. Sesuai aplikasi, Mas ya? Iya. Gak apa-apa, makasih Mas ya. Hei, ini siapa ya? Gibran, Pak. Gibran, Pak. Oh, yang tadi? Iya, Pak. Oh, maaf. Saya marah aja lupa orangnya. Oh. Tapi, panas. Kenapa? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Gak ada masalah? Iya, Pak. Enggak. Kamu kesini ngapain? Saya mau lamaran, Pak. Emang saya buka orang mana kerja? Buka dong, Pak. Oh. Kamu bisa apa? Saya bisa foto, Pak. Basic saya emang di fotografi. Lumayan nih buat ganti foto. Gimana kamu kalau fotoin saya? Boleh dong, Pak. Ini, Pak. Foto, Pak. 1, 2, 3. Lagi ya, Pak? Iya. Oh, gantengan dikit. Oke. 1, 2, 3. Ini, Pak. Bagus, Pak. Ini teh mau kemana, Neng? Puter-puter aja dia. Iya, Mas, puter-puter aja. Lah, terus aplikasi gimana itu katanya? Mau ke PCI aja. Nanti ditambahin deh uangnya. Iya, gede loh, Neng, nambahnya. Apa-apa. Ya, yang penting teman saya ketemu. Oh, temennya kenapa, emang? Dari kemarin hilang terus, Mas. Enggak ketemu dia. Udah lapor polisi belum? Belum. Oh. Saya saranin lapor polisi biar cepat ketemu itu. Terus ini gimana, Pak? Udah, selalu pulang-pulang. Gampang-gampang, ntar saya telepon lagi. Punya lagi? Lama banget sih, Pak. Bete banget, gak sih? Lama banget. Kesel banget, guys, parah. Iya. Kita udah nunggu di sini, lama banget. Gibran, Gibran. Iya, Gibran. Coba ikut ini. Yuk, yuk. Yaudah, aku pesenin gopar dulu ya. Coba. Adanya lagi? Loh, Mas lagi. Jangan-jangan kita jodoh. Waduh, sekarang kita mau kemana? Dari teman saya, Mas. Kenapa teman? Itu, Mas. Oh, yang tadi? Iya, di depan. Oh, iya. Mana? Di depan, Mas. Gak kelihatan aku. Oh, oke. Ini AC ya, Mas? Ah, dingin ya? Aduh. Oh, dingin. Kenapa itu temannya kok bisa pergi-pergi gitu? Thank you.
antara kita berdua. Coba di telepon dulu mbak, orangnya mbak. Ini lagi telepon ini. Tapi seiring waktu takdir kita. Nyari-nyari, 100 ribu ya. Halo Safa. Halo. Ada apa? Gila, kamu kenapa? Kamu di mana? Udah, aku nggak apa-apa. Kamu gak harus tahu aku di mana. Gibran. Dah, bye. Ya, hati-hati. Ya. Bahagia melihatmu senyum. Gibran apa kabar ya? Aku sama Gibran aja deh. Ada Gibran ya? Ada di dalam. Oh, Tante kenapa? Tolong Gibran ya, Nak. Ada masalah? Masalah cerita dong, kamu tahu kan waktu salah kesini tuh mahal. Cuman buat cokin kamu doang. Gibran, kalau kamu kayak gini terus, yaudah aku pulang. Gimana? Kamu mau bikin nanti? Halo, Za. Laura. Halo? Halo, apaan sih? Lagi main game juga. Kalian kesini dong. Ngapain? Soalnya ya, tadi kan gue abis dari rumah Gibran. Kayaknya Gibran tuh mau beli, mau ngejual-jual lensanya gitu. Serius? Sumpah. Udah, kalian kesini aja dulu. Ntar kita buat base camp di sini. Yaudah, yaudah, yaudah. Yaudah, ntar situ. Yaudah deh, iya, iya. Iya, aku tewe. Dadah. Rasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas segera siapkan diriku untuk mulai menjalani. Akhirnya duduk. Kenapa sih? Tahu nggak sih? Tadi kan gue ke rumah Gibran kan. Ya. Terus Gibran itu ngeliat harga lensa, kayaknya tuh dia tuh mau jual lensa gitu. Oh, kamu yakin? Yakin, makanya sekarang kita cari dulu. Ya, ya udah deh, ya udah, coba-coba, oke. Okay. Gibran balas, Gibran balas, Gibran balas. Apaan sih? Kenapa sih? Masih ngantuk tau. Iya masih ngantuk, masih pagi. Yaudah sana pada tidur aja. Ya Allah, semoga rezeki kamu lancar. Mudahkan urusan hamba. Semoga semua dosa. Ya Allah.
Semoga yang sama bisa laku ya Allah. Semoga rezeki kamu bisa bertambah. Semoga bisa nambah. Udah amin. Apaan sih? Alhamdulillah yang saya laku. Alhamdulillah. Teman di mana? Mas Rendy ya? Iya, Mas Gibran. Ini Mas barang ya, Mas? Sama ya? Iya. Hati-hati loh, Mas. Tenang, sama saya emang aman. Oh, tenang. Ini buat orang yang pesen tadi tuh ya, Mas? Siapa ya namanya? Oh iya. Ini bukan. Siapa namanya? Siapa yang cukup? Yang di aplikasi ya? Oh. Ini. Oh, iya bener, Mas. Oh iya, saya juga beringat. Tadi mbaknya nitip. Ada tadi. Ini katanya dikasih Mas Gibran. Iya. Katanya uang DP. Waduh, saya nggak tahu kelanjutannya. Oh. Jadi cuma nganter doang. Oh. Yaudah, makasih ya, Mas. Iya, makasih ya. Ma, Pa, mungkin Gibran bisa membantu. Ini uang hasil Gibran jual lensa sementara. Semoga bisa membantu. Udah, kamu gak perlu kayak gitu, Gibran. Gak apa-apa, Pa. Satu, dua. Semua mungkin pernah merasa apa yang aku rasa. Sayang dengan teman yang selama ini ada. Tak semua bisa kuungkapkan. Seringkali tak berani dibuatnya. Wah, wow, bagus ini, Mas. Jelas. Bentar ya, Mas. Kenapa, Mas? Biasa, sama erot. Urat maksudnya, Mas. Oh, halo, sayang. Kayaknya kita besok nyewa orang ini lagi deh, sayang. Bentar. Sini, gak bisa besok, Mbak Penuh. Ya, yaudah deh. Minggu depan aja ya, sayang. Yaudah. Assalamualaikum. Bye, sayang. Ya jadinya ya. Iya, Pak. Oke. Ya, makasih ya. Makasih ya. Inilah kisah kami, empat sahabat yang saling mengisi satu sama lain, selalu mengerti dan memahami kesulitan yang lain. Kami tidak akan pernah meninggalkan apa yang telah kami perbuat saat ini, bahkan di saat kami bahagia ataupun di saat kami terkurung dalam kesedihan. Sahabat, aku akan tetap ada bersamamu, sekarang, nanti, dan selamanya. Tapi kita tak saling pergi. Emang biasa kita tempat. Akhirnya kau setuju.
Yeah.